Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah kaya akan hasil alam yang memiliki beragam potensi. Hasil pertambangan, pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan lainnya. Kekayaan alam ini diolah menjadi beragam produk yang bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jahe merah. Potensi ekonomi jahe merah ini dilihat oleh Evi Tati yang biasa disapa Ibu Ita. Wanita berusia 50 tahun yang berdomisili di Kelurahan Muaro Bodi, Kecamatan Ampe Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat ini sudah memulai usahanya ketika pandemi COVID-19 melanda. Beranjak dari ilmu yang diperolehnya saat daerahnya didatangi oleh anak-anak KKN Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Bu Ita memanfaatkan produksi jahe merah yang melimpah di daerahnya untuk diolah menjadi sejumlah produk. Produk tersebut diantaranya jahe merah bubuk, teh jahe merah, dan cemilan enting-enting jahe. Untuk sejumlah masyarakat Sijunjung, mengkonsumsi teh jahe atau minuman dengan tambahan jahe bubuk adalah rutinitas dan hal biasa yang dilakukan setiap hari. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengkonsumsi minuman jahe merah ini dua kali sehari. Mantap. Selain rasanya yang enak, minuman jahe merah ini juga memberikan efek menghangatkan untuk tubuh. Masa pandemi COVID-19 justru menjadi berkah tersendiri bagi Ibu Ita. Permintaan produk jahe merahnya mengalami peningkatan tajam, dan omset per bulannya bisa mencapai puluhan juta rupiah pada masa itu. Saat ini, dengan pendampingan Dinas Perindakop Kabupaten Sijunjung, pemasaran dan tampilan produk jahe merah Ibu Ita lebih menarik dan memiliki nilai jual dan tampilan sama dengan produk serupa dengan skala industri dan pabrikan. Untuk proses pembuatannya, Bu Ita mengklaim tidak ada bahan-bahan tambahan lainnya. Semuanya melalui proses murni olahan jahe merah. UMKM jahe merah ini berawal dari adanya kegiatan dasawisma atau kelompok ibu-ibu yang menanam jahe merah di pekarangan rumah mereka. Dan ketika sudah panen, tentu perlu proses pengolahan. Nah, peluang inilah yang diambil oleh pelaku UMKM kita di Muaro Bodi. Dan kebetulan juga setelah ini diproduksi, COVID-19 muncul di Indonesia. Nah, berbarengan dengan itu, makanya tanggapan masyarakat terhadap produk ini sangat tinggi. Dan untuk meningkatkan pemasaran, di samping untuk produk lokal, juga pemasarannya ke luar daerah, baik melalui online maupun dengan orang per orang, berupa reseller. Dan jahe merah ini selama pandemi memang kita anggap salah satu produk unggulan yang bisa membantu ekonomi masyarakat yang bergerak di pengolahan jahe merah. Untuk proses olahan jahe merah dilakukan oleh Bu Ita di dapur khusus di rumahnya ini. Untuk menjaga kualitas produknya, Bu Ita menetapkan SOP yang harus dipatuhi oleh pegawainya selama melakukan proses produksi. Kebersihan dan higienitas menjadi poin utama dalam proses produksi jahe merah ini. Untuk tahapan pertama, jahe merah yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan. Namun, kulit jahe merah tidak dibuang. Hal ini karena kulit jahe merah memiliki kandungan yang baik. Usai dibersihkan, jahe merah ini dihaluskan menggunakan mesin khusus, hingga ampas dan pati jahe merah terpisah. Nah,
Inilah pati jahe merah yang akan diolah menjadi bubuk jahe merah. Usai mendapatkan air pati jahe merah ini, tahapan berikutnya yaitu air jahe merah dididihkan hingga menjadi karamel. Dalam tahap ini, air jahe merah juga ditambahkan dengan daun pandan agar lebih wangi. Setelah menjadi karamel, adonan jahe ini kemudian tetap diaduk hingga mengering. Nah, setelah kering, jahe merah siap untuk dibubuh dengan cara di blender. Selama proses ini, aroma jahe merah sangat terasa. Untuk itu, kerap kali tempat produksi ini dibersihkan agar para pegawai tetap nyaman dalam bekerja. Jahe merah yang telah halus kemudian disaring dan siap untuk dikemas. Pengemasan jahe ini dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, jahe ditimbang dan dimasukkan ke dalam plastik kecil. Kemudian jahe dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar dan siap untuk dipasarkan. Dulu pada tahun 2019 kami Kader Nagari mengadakan program budidaya jahe merah dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Di saat program berlangsung, datanglah anak KKN dari Unan Padang dengan mengajarkan kami membuat bubuk instan jahe merah. Kebetulan masa panen jahe merah ini kalau untuk dikonsumsi berumur 10 bulan, kalau untuk pembibitan berumur 1 tahun. Dan saat panen 2020 datanglah COVID-19 ke Indonesia. Kebetulan wilayah kami sejunjung kena COVID-19. Di saat itu saya mencoba memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh anak KKN tersebut. Karena jahe merah ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi rasa mual, sangat bermanfaat juga untuk menurunkan kolesterol. Dan di saat itu kami ingin memasarkan, alhamdulillah disambut baik oleh Dinas Koperinda. Antusias jahe merah ini sangat diminati oleh masyarakat. Kebetulan Ketua Dekranasda kami, Nyonya Dwipa Beni Yusril, dan beliau yang memasarkan di Kabupaten Sejunjung. Alhamdulillah sampai saat ini setiap ada beberapa perkantoran di Kabupaten Sejunjung yang menjadi reseller bubuk instan jahe merah. Bantuan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Sejunjung dari awal hingga kini dinilai sangat berpengaruh terhadap perkembangan usahanya. Permintaan terhadap bubuk jahe merah ini tidak hanya dari Sumatera Barat. Hampir seluruh provinsi telah dimasuki oleh produk jahe merah Ibu Ita.
Ini dapat dilakukan dengan ketekunannya dan strateginya dalam merintis usaha ini bersama anggotanya saat ini. Ibu Ita berharap produk jahe merahnya semakin luas di pasaran dan mendapat tempat di hati masyarakat. Selain itu, produk jahe merah Ibu Ita ini juga bisa dibeli secara online.